بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya kita dapat bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah pada pagi ini. Dan biasanya apabila kita datang untuk sembahyang subuh secara berjemaah, apabila kita sampai ke masjid, kita akan juga bersolat sunat fajar ataupun sunat subuh. Dan solat sunat subuh ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh, dua rakaat sunat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi adalah sangat besar kurniaan Allah SWT kepada kita kerana kita telah menunaikan solat sunat subuh yang merupakan satu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan juga kita telah mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Dan solat subuh secara berjamaah ini dinyatakan juga di dalam sebuah hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa solat subuh dan solat isya itu, kalaulah manusia tahu akan kebaikan yang ada padanya, maka mereka akan datang untuk solat jemaah bagi kedua-kedua sembahyang itu walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi maknanya ada satu kombinasi yang sangat besar pada pagi ini, dan Allah SWT telah berikan kepada kita taufik. Di dalam manusia-manusia yang ramai ini, Allah SWT telah berikan kepada kita taufik untuk kita yang datang bersama-sama pada pagi ini. Maka kita perlulah menyatakan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah dengan taufik daripada Allah SWT, sebagaimana yang kita tahu, yang kita ungkapkan, la hawla wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah semata-mata. Pentingnya kita bersyukur terhadap ketaatan yang kita dapat lakukan ini dapat kita lihat antara lain daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur maka aku akan tambahkan untuk kamu. Jadi barangkali kita selalu memikirkan apa yang kita perlu syukur itu atas dalam konteks nikmat-nikmat yang Tuhan berikan, kekayaan ataupun gaji yang baik ataupun kejayaan dalam peperiksaan dan sebagainya, itu semua juga adalah nikmat. Tetapi sebenarnya termasuk juga di dalam keadaan yang, di dalam kategori nikmat adalah ketaatan yang Allah SWT tolong kita untuk melakukannya, beri kita kekuatan untuk melakukannya. Maka apabila kita bersyukur, Allah SWT akan tambah biiznillah. Maka kerana itu, apabila kita dapat melakukan sesuatu kesyukuran, sesuatu ketaatan, kita perlu menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita itu menyebabkan ketaatan kita berterusan dan bertambah lagi. Sebab adalah penting untuk kita sentiasa bertambah dari segi kebaikan sebelum kita menghadapi kematian. Kerana apabila kita berjalan menuju ke arah kebaikan yang makin bertambah, maka kematian kita itu insya-Allah akan tergolong di dalam kematian yang bersifat husnul khatimah. Itu kematian yang dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perkongsian pada pagi ini, saya
memikirkan untuk menghuraikan sedikit ataupun berkongsi sedikit mengenai kefahaman tentang dua ayat pertama di dalam surah Tabarak, iaitu surah Al-Mulk, yang merupakan surah nombor 67 di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Tabarak bermakna maha suci. Maha suci maksudnya kita menyatakan kepada Allah SWT bahawa Tuhan itu maha suci daripada segala kekurangan. Maknanya apa yang kita fikirkan sebagai kekurangan, maka benda itu tidak ada kepada Allah SWT. Maka apabila kita kata Tabarakallah, maknanya maha suci Allah. Samalah seperti kita mengatakan Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu suci daripada apa? Suci daripada apa juga kekurangan. Jadi di sini Allah SWT memuji dirinya, memuji zatnya apabila Allah SWT menyatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha sucilah orang yang mempunyai kekuasaan pada tangannya. Jadi maksudnya pada tangan Allah itu ada kekuasaan. Maksudnya Allah yang mempunyai kuasa secara mutlak. Sebagaimana kita kata, macam kita kata dalam bahasa Melayu pun, kalau kita benda tu di dalam genggaman kita, maksudnya kita betul-betul mempunyai kontrol terhadap perkara itu, kuasaan terhadap perkara tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mempunyai kuasa, berkuasa ke atas segala-galanya. Dia berkuasa ke atas segala-galanya. Jadi Allah SWT menguasai segala-galanya, termasuklah kemampuan untuk Allah SWT menguasai kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita fikirkanlah dari segi badan kita ni, bahagian mana yang kita boleh kontrol? Allah SWT memang dah tunjukkan kepada kita, kalau kita nak sedar, diri kita sendiri pun ada banyak bahagian yang kita tak boleh kontrol. Contohnya, berapa banyak darah yang nak masuk sampai ke jari kita, itu kita tak boleh kontrol. Ataupun kalau katalah kita tiba-tiba terkena pisau, kita nak kontrol supaya darah tak keluar, kita kata darah jangan keluar, berhenti, tak akan berlaku. Kita tak boleh kontrol. Pernafasan, nadi kita, ada banyak benda yang kita tak boleh kontrol di dalam diri kita. Jadi semua itu adalah di bawah penguasaan secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasaan secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita apa yang dinamakan sebagai, dalam bahasa Arab disebut kasb, dalam bahasa Melayu selalu kita sebut sebagai ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya pilihan. Dalam bahasa Arab maksud ikhtiar ni maksudnya pilihan. Kadang-kadang kita faham kata ikhtiar ni maksudnya usaha. Betul usaha, tapi asal makna ikhtiar dalam bahasa Arab itu adalah pilihan. Apa maksud pilihan? Bezanya antara manusia dan makhluk yang lain adalah Tuhan bagi benda kepada manusia, satu benda yang membolehkan manusia itu membuat pilihan, iaitu Tuhan bagi kepada kita akal fikiran. Jadi akal fikiran itu menyebabkan kita boleh membuat pilihan. Allah SWT bagi keizinan kepada kita untuk melakukan pemilihan tersebut. Contohnya apabila pagi tadi kita bangun katalah pukul 5.50 pagi, kita terfikir, aku hari ini nak pergi ke masjid ke tak pergi? Itu pilihan yang Tuhan bagi kepada kita. Kerana Tuhan bagi pilihan itulah menyebabkan kita ada tanggungjawab. Di sini kawasan, kita kata kawasan Masjid Taqin, Mujahidin, Masjid Mujahidin, kita kata kawasan yang agak
dalam bandar, mungkin saya boleh gunakan satu kata Inggeris. Kata yang biasa saja, iaitu responsibility. Tanggungjawab maksudnya, responsibility. Orang huraikan, apa maksud responsibility? Asalnya daripada responsible. Responsible, maknanya boleh respon. Boleh respon tu macam mana? Maksudnya sekarang ni, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan, kita terjaga daripada tidur kita. Kita boleh respon ke tak? Boleh respon. Aku nak pergi sembahyang. Ataupun aku nak sembahyang kat rumah. Boleh respon. Maksudnya kita boleh buat pilihan. Dengan sebab kita boleh buat pilihan itulah, maka ada pertanggungjawaban kepada kita. Maka ada hisab di akhirat kelak. Kalau tumbuh-tumbuhan, dia hidup ke tak? Kita belajar sains, memang tumbuh-tumbuhan pun hidup. Tanda kata dia hidup adalah dia antara lain dia membesar. Daripada pokok yang dua daun, akhirnya jadi tiga daun, jadi tiga inci, lima inci, sepuluh inci, sepuluh kaki, membesar. Kalau tak disiramkan air, dua tiga hari selepas tu jadi daunnya kering. Jadi ada kehidupan, tapi ada tak pilihan? Tak ada pilihan. Haiwan pun tak ada pilihan, berdasarkan kepada naluri semata-mata. Malaikat sendiri pun tak ada pilihan, sebab Tuhan programkan supaya malaikat ni buat benda yang baik saja. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia tidak ada dalam kamus malaikat ni untuk mendahaka pada Allah SWT. Kerana Tuhan dah programkan malaikat untuk buat benda yang baik saja. Yang Tuhan bagi pilihan manusia, nak buat baik ke tak baik, pilih pilihan. Jadi daripada situlah datangnya pertanggungjawaban, iaitu manusia boleh memilih jalan, sama ada memilih untuk ketaatan ataupun iman. Pilihan yang asas sekali iman dengan kufur, kemudian antara ketaatan dan maksiat. Maksudnya dia tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan menguasai segala-galanya, tetapi Tuhan bagi sedikit bahagian tu untuk manusia membuat pilihan sendiri dalam kehidupan. Dan itu pun tertakluk kepada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dah buat pilihan tu, Tuhan bagi lagi. Kalau contohnya Tuhan akan buka jalan, biasanya kedudukannya Tuhan akan buka lagi jalan untuk kita melakukan apa yang kita kehendaki. Ha, jadi sebab itulah selepas kita dah terniat dalam kepala kita untuk nak datang sembahyang subuh jemaah di masjid, contohnya Tuhan bagi kekuatan untuk kita nak pergi berjalan ke ataupun naik kereta dan sebagainya, itu yang Tuhan bagi kepada kita dengan taufiknya. Kemudian alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dia sambung daripada ayat yang pertama tadi, tabarakalladhi biyadihil mulk, tabarakalladhi khalaqal mauta wal hayata. Maha suci, maha sucilah dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tuhan ciptakan pada dalam kehidupan manusia ni ada kehidupan, ada kematian, ada hidup, ada mati. Mengapa Tuhan ciptakan kedua-duanya tu? Tuhan kata liyabluwakum, untuk Tuhan bagi ujian kepada kamu, untuk Tuhan uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalan? Saya akan huraikan secara panjang sikit tentang amalan ni, tapi untuk menguji kamu. Jadi balik kepada yang tadi lah, mengapa ada ujian? Sebab Tuhan bagi kemampuan kita untuk nak respon, kemampuan kita untuk nak pilih. Sebab apa? Kalau kata tak ada, Tuhan tak bagi kemampuan untuk nak pilih itu, tidak mungkin timbul persoalan ujian. Mengapa boleh timbul kata ujian? Sebab Tuhan bagi peluang untuk kita pilih, sama ada kita nak buat A ataupun buat B, nak datang sembahyang ataupun tak datang sembahyang, ataupun kadang-kadang nak sembahyang atau tak sembahyang, nak berpuasa atau tak puasa.
liyabluwakum, untuk menguji kamu siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Di sini siapakah yang lebih baik ni, ulama tafsiran yang sangat masyhur untuk yang paling ringkas, yang paling senang kita nak ingat, yang lebih baik amalannya tu, lebih baik tu maknanya macam mana? Tafsiran yang ringkas sekali, yang senang untuk kita nak ingat dan faham, dua kriteria kat sini. Satu, yang paling ikhlas. Yang ni ulama kata akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu, iaitu yang paling tepat dan betul. Kalau kata ikhlas, maksudnya kita ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksudnya memang kita buat sesuatu tu memang kita nak mencari ataupun kita ingat nak bagi Tuhan suka dekat kita. Yang tu yang disebut mencari keredaan Allah SWT. Maknanya kita buat sesuatu supaya Tuhan suka dekat kita dengan sebab perbuatan tersebut. Itu keikhlasan. Yang kedua, yang paling betul, yang paling tepat. Kita kata bila kata paling betul, paling tepat, dia kena ada huraian sikit lah. Maksudnya paling betul, macam mana kita nak tahu betul tak betul? Ukurannya adalah sama dengan teladan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Macam mana kita nak tahu sembahyang kita betul ke tak? Bukan masalah kita nak ikut kita kata imam ni ke imam ni ke imam ataupun ulama ni ulama ulama ini atau ulama itu. Referensinya ataupun rujukannya asasnya adalah Nabi sembahyang. Yang ulama cakap ni adalah sebenarnya huraian-huraian terhadap apa yang Rasulullah nyatakan dalam hadisnya, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyanglah macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi Rasulullah dia tunjukkan secara praktikal macam mana nak sembahyang. Dia ceritakan juga macam mana dekat sini nak baca, macam mana nak tunduk, macam mana nak sujud dan sebagainya. Semua itu dinyatakan secara detail. Kemudian ulama-ulama mencatatkan perkara ini dan menyampaikannya kepada umat. Jadi maknanya apabila kita kata yang betul itu, maknanya yang paling tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dari segi amalannya, kita boleh tengok dari segi dua level, dua tahap atau dua peringkat. Macam yang tadi saya sebutkan tentang sembahyang contohnya. Itu dari segi level satu-satu perbuatan ataupun satu-satu amalan. Jadi salah satunya kita tahu sembahyang. Jadi siapakah kita nak supaya sembahyang kita tu nombor satu ikhlas, iaitu memang kita nak buat sembahyang supaya Tuhan suka dekat kita dengan sebab perbuatan tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita nak supaya sembahyang kita betul-betul macam mana yang Rasulullah ajarkan. Cuma sebab kita tak ada direct Rasulullah di depan kita tak boleh nak tanya. Kita terpaksa bergantung kepada apa yang diperturunkan kepada kita oleh yang direkodkan oleh ulama-ulama. Sebab Rasulullah mencerita kepada sahabat, sahabat cerita kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Begitulah berikutnya. Sebab itulah kadang-kadang di dalam selalu kita ada dalam konteks ilmu Islam ni ada orang kata ijazah sanad. Kita tahu daripada kita ambil daripada guru ni, guru ni ambil daripada guru ni, bawa satu persatu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam konteks satu-satu perbuatan. Jadi kita nak dalam satu-satu perbuatan atau satu-satu amalan atau satu-satu ibadat, kalau bagaimana kita nak memastikan bahawa kita buat tu paling tepat, paling hampir sama dengan apa cara yang Rasulullah buat? Jawapannya, kita nak tahu sama ada betul ke tak betul, sama ada tepat ke tak tepat, kita kena ada pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan, macam mana kita nak ukur tepat ke tak tepat? Jadi selepas kita ada pengetahuan,
kita cuba praktikan. Sebab kadang-kadang kita ada pengetahuan, tetapi kadang-kadang kita ada kelemahan diri kita, kita rasa tak larat buat macam tu, tak berupaya nak buat. Saya bagi contoh antara perkara yang kita mungkin tak upaya nak buat, tak terdaya kita nak buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia qiyamul lail, ada sekali itu ada seorang sahabat, dia menyusup ke dalam masjid pada waktu malam, dan dia kebetulan Rasulullah bersemayang tahajud, bersemayang pada waktu malam, tahajudlah kita qiyamul lail. Pada ketika itu bukan di dalam rumah dia. Selalunya Rasulullah sembahyang dalam rumah, tapi hari itu Rasulullah sembahyang dalam masjid. Jadi seorang sahabat ni dia pergi ke masjid, tengok Rasulullah ada dalam masjid. Walaupun zaman tu kita kata bukanlah terang macam ni kan, lampu mungkin pelita begitu je, tapi dia tengok Rasulullah ada. Jadi Rasulullah pula kebetulan baru saja nak sembahyang, jadi dia ikut. Lepas tu Rasulullah selepas daripada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin. Surah apa? Surah Baqarah. Surah Baqarah sampai 100 ayat tak berhenti lagi Rasulullah baca. Dia kata Rasulullah mungkin nak habiskan surah Baqarah ni. Habislah surah Baqarah. Habis surah Baqarah macam mana? Yang kita selalu baca tu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Hingga akhir surah. Jadi dia ingat, dekat lega lah. Selepas daripada tu, Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surah Ali Imran lah. Dia kata mungkin Ali Imran ni satu ayat dalam Ali Imran, sampai satu ayat tak habis lagi, sampai habis surah Ali Imran. Dia dengar nak rukuk ni, Rasulullah tambah pula surah selepas daripada tu. Jadi sehingga kan dia terfikir, tapi dia gagah jugalah. Dia kata masa tu dia terfikir macam kalau boleh dia nak tinggalkan sembahyang, nak keluar daripada sembahyang. Keluar daripada sembahyang ni sebenarnya satu benda yang besar, dia tak boleh buat, tinggal tak ketahuan. Sebab bila kita dah betul, kita berjumpa dengan Allah SWT, macam kita menajat kepada Allah, jangan keluar begitu saja. Kalau nak keluar juga cepat-cepat selesaikan apa ni, sampai ke salam baru habis, jangan tinggal begitu saja. Jadi dia pun kata dia fikir sampai kalau boleh saya nak keluar. Jadi terkena penangan pada masa itu. Tapi maknanya ada benda yang kita mungkin tak mampu nak buat, tapi sebahagian daripadanya kita boleh buat. Sebab poinnya qiyamul lail. Yang besar tu kita mulai dengan bacaan yang panjang, dengan sujud yang panjang. Tapi kita yang kita mampu adalah kita mulai juga tak panjang pun. Kita mampu kita mulai dalam rakaat pertama, wal asri innal insana lafi khusr. Dalam rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Jadi tak kita mulai. Jadi. Tapi syaratnya macam mana? Syaratnya sebelum masuk waktu subuh. Syaratnya sebelum masuk waktu subuh. Maknanya kalau subuh 6-9 minit, kalau setakat 2 rakaat tu sebenarnya 6-5 minit pun sempat lagi. Tapi sebelum tu nak ambil wuduk lah, sempat setakat 2 rakaat tu. Dan kita kata kalau begitu jauhnya beza dengan apa Rasulullah SAW. Kalau jauh beza sangat, lebih baik tak buat langsung. Kalau kita timbul dalam hati kita lebih baik tak buat langsung tu, kita kena ingat bahawa itulah suara syaitan. Sebab dia nak bagi kita putus asa, jangan buat.
buat dekat 2 minit ya, buat apa? Ha, buat apa tu? Itulah suara syaitan. Sebab apa? Rasulullah cerita, Rasulullah sebut dalam satu hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperkecil-kecilkan perkara yang baik walaupun sedikit. Benda itu walaupun sedikit, kalau benda itu yang baik, jangan sekali-kali mempelekehkan. Dalam satu hadis lain Rasulullah kata, ittaqullah walau bi syiqqi tamrah. Maksudnya, takutlah kepada Allah walaupun dengan cara bersedekah dengan sebahagian. Dah tak ada apa sangat dah, ada satu biji kurma saja, kita nak makan juga sikit, potong separuh, separuh lagi bagi ke orang lain. Itu pun dikira satu ma'ruf, kebaikan. Jangan perkecilkan kebaikan tersebut. Tapi poinnya yang lebih yang kita nak utamakan dekat sini adalah ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah SWT adalah amalan yang paling berterusan walaupun sedikit. Jadi contohnya kalau kita tak qiyamul lail. Qiyamul lail ni wajib semayang kan? Jawapannya tak. Tak semayang betul? Apa amalan yang paling ringkas yang kita boleh lakukan untuk qiyamul lail? Sebab qiyamul lail ni maksudnya kita bangun sebelum waktu subuh. Sebab subuh tu dah masuk siang. Dari syariatnya dah masuk siang. Sebab tu dah kira macam puasa dan sebagainya. Masuk saja waktu subuh dah kira waktu siang dari segi syariat. Malam dia berhenti kat mana? Malam berhenti sampai masuk waktu subuh, akhir waktu isyak. Maknanya kalau kita buat selepas daripada tidur lah contohnya, kita bangun semula sebelum waktu subuh, amalan yang paling ringkas yang kita boleh lakukan apa benda? Contohnya kalau kita kata subhanallah, itu amalan tak? Amalan kata? Amalan? Kalau kita tak pernah-pernah nak buat yang mulai, cuba buat yang tu dulu. Maksudnya, subuh pukul 6, 9 minit, kita bangun 6, 7 minit. Apabila kita bangun, tak payah nak ambil sembahyang apa? Subhanallah. Tapi ada satu benda yang waktu hujung malam ni ada satu kebaikan lagi yang Allah SWT sebut dalam Quran. Tuhan puji. Puji apa benda? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahar, iaitu waktu pagi sebelum masuk waktu subuh. Orang yang beristighfar. Istighfar yang paling baik apa dia? Istighfar yang paling ringkas macam mana? Istighfar yang paling ringkas, astaghfirullah. Yang itu yang paling ringkas, astaghfirullah. Kalau nak panjang sikit, astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit, astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang sikit. Yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu panjang sikit. Tapi yang paling ringkas adalah astaghfirullah. Dan Allah SWT tak cerita istighfar dengan bentuk yang macam mana. Kita boleh istighfar astaghfirullah. Astaghfirullah sampai 10 saat juga. Tak sampai 10 saat. Astaghfirullah. Satu saat je. Jadi boleh tak nak, kita nak qiyamul lail tiap-tiap hari? Jawapannya boleh kalau kita bangun pada, walaupun kita bangun hanya 1 minit sebelum daripada solat subuh. Apa yang kita nak buat? Jaga-jaga tu 6-8 minit. Alhamdulillah, kerana Tuhan jagakan kita sebelum waktu subuh. Itu dah satu kebaikan. Kedua, astaghfirullahalazim. Sebab kita nak dapatkan fadilat pujian Tuhan tu. Wal mustaghfirina bil ashar. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, dan saya kata pada diri saya sendiri juga, buat benda ni.
Tiap-tiap hari kena buat. Sebab dia tak perlu bangun pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi. Kita perlu bangun selewat-lewatnya 1 minit saja sebelum waktu subuh. Tapi janganlah ambil 1 minit kan. Jadi 1 minit ni riski sangat, terlalu risiko. 5 minit lah sebelum waktu subuh. 5 minit jaga tu, alhamdulillah. Mengapa kita tak alhamdulillah? Kerana Tuhan jagakan kita sebelum waktu subuh. Kita ada ruang nak buat qiyamul lail. Kalau lepas waktu subuh tak ada ruang untuk qiyamul lail. Jaga-jaga, alhamdulillah. Yang kedua, astaghfirullah. Kenapa? Tuhan puji al-mustaghfirina bil ashab. Orang lain yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahab. Kita kata sikit sangatlah ustaz. Saya dah kata tadi, Rasulullah kata jangan memperlekehkan, jangan memperkecil-kecilkan ke benda yang baik ni walaupun sedikit. Tapi sekarang kita nak fadilat yang sikit itu kita buat secara berterusan. Sebab tu kita buat tiap-tiap hari. Bayangkanlah kalau tiap-tiap hari kita buat start daripada esok. Ini dah habis kan. Kita cuba buat start daripada esok, bangun 6-5 minit, jaga-jaga tu alhamdulillah, selepas tu astaghfirullah. Kita buat berterusan selama 1 tahun. Dan yang ini boleh dilakukan juga oleh orang perempuan kerana dia bukan baca Al-Quran. Boleh dilakukan oleh perempuan, maksudnya waktu ketika dia haid pun dia qiyamul lail. Hebat tak hebat? Masya Allah hebat. Maksudnya dia boleh qiyamul lail sepanjang tahun. Siapa kata baca alhamdulillah tak boleh untuk perempuan waktu haid? Siapa kata astagfirullah tak boleh? Yang tak boleh adalah baca Quran. Yang tak boleh adalah sembahyang. Tapi katalah kita start besok. Besok berapa bulan? 2 hari bulan Februari kan? Ha. 2 hari bulan Februari kita teruskan buat benda ni sampai 1 tahun. Sampai 1 Februari 2015. Saya rasa tak sampai 1 Februari 2015 kita akan terasa untuk melakukan apa? Sembahyang sunat. Dah tiap-tiap hari ni kita tak ish. Lama-lama dah 6 bulan buat macam ni, 7 bulan buat macam ni, 8 bulan buat macam ni, lama kita akan terasa dalam kita. Ish, boleh buat lebih sikit kot. Yang itu insya-Allah akan datang. Kerana apa? Sebab tu yang saya kata bangun-bangun tadi tu alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Bila Tuhan, bila kita syukur, satu masa Tuhan akan tambah. Tuan-tuan cubalah. Mulai daripada esok buat apa yang saya kata. Maknanya bangun 5 minit sebelum solat subuh. Bangun-bangun alhamdulillah. Yang kedua, astaghfirullah. InsyaAllah tak sampai setahun akan timbul keinginan nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat macam saya kata 2 rakaat. Kalau 2 rakaat tadi, yang pertama baca wal asr innal insana lafi khusr, yang kedua qul huwallah. Dia bukan banyak berapa minit sangat, cuma ada tambahan sikit iaitu buat ambil sembahyang. Sebab nak sembahyang tak boleh ambil, tak boleh sembahyang begitu saja. Jadi nak ambil sembahyang berapa minit? Mungkin 2 minit. Tambah dengan sembahyang tadi 4 minit. Jadi makna dia kalau tadi 5 minit sebelum waktu subuh, yang ni kali ni kena bangun 10 minit sebelum waktu masuk waktu subuh. Dan realitinya bagi orang-orang yang bekerja, realitinya kita memang bangun selalunya. Secara umumnya orang-orang yang kerja ni memang akan bangun pada 5.30 pagi ataupun 6 pagi. Bangun sebelum waktu subuh. Cumanya apabila kita bangun waktu subuh tu, ada tak kita buat qiyamul lail? Kadang-kadang kita bangun tu lah, kita bangun-bangun terus nak selika baju, terus kita nak mandi, terus nak sediakan beg, terus nak sediakan sarapan dan sebagainya. Jadi bab qiyamul lail ni kita tertinggal. Jadi sekarang saya nak bagi tahu, boleh tak qiyamul lail walaupun kita sibuk nak selika baju, nak apa, nak sediakan makanan, nak mandikan anak-anak dan sebagainya? Boleh. Sebab kita perlukan hanya 2 saat. Satu saat untuk kata alhamdulillah, satu saat lagi untuk kata astagfirullah. Boleh buat.
Jadi makna dia, kalau katalah kita umur kita hari ini 30 tahun, tiap-tiap hari kita buat tu sampai kita 60 tahun. Makna dia tiap-tiap hari tertulis. Malaikat mengatakan bahawa kita ni qiyamul lail. Balik kepada apa yang dikatakan sini, ayyukum ahsanu amala. Dari segi konteks kehidupan, kita lakukan benda yang baik ke tak? Benda yang baik kita lakukan terusan, bukan setakat sembahyang fardu saja. Kita buat benda yang sunat pun. Sembahyang fardu ni kita kata memanglah tak boleh nak lari dah. Tapi challenge-nya adalah, cabarannya adalah lakukan benda yang tak wajib pada kita. Ha, jadi supaya ujian itu lebih bermakna kepada kita. Ujian yang Allah SWT ciptakan kita tu lebih bermakna kepada kita. Bukan saja kita buat benda yang wajib, memang dah itu, memang dah kena buat, tanggungjawab dah. Benda yang tak wajib pun kita buat, walaupun sedikit, tetapi kerana diberterusan, itu adalah satu benda yang sangat besar. Dan benda yang kita dah jadi berterusan ni, sebenarnya satu lagi fadilat dia, apabila kita tak mampu nak lakukannya, kita dah buat 30 tahun. Start kita ambil katalah 40 tahun. Start daripada umur 40 tahun sampai 60 tahun. Tiba-tiba 60 tahun tu koma. Koma zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kadang-kadang koma bukannya macam kita tes seminggu, dua minggu. Kadang-kadang yang koma 5 tahun, koma 6 tahun. Ada. Sebab zaman sekarang perubatan ada. Jadi koma pun boleh lama. Jadi masa kita koma tu macam mana? Walaiyazubillah, kita minta simpanan. Tapi kita tak boleh nak kata tak mungkin berlaku kepada aku. Kemungkinan tu ada. Bila kita dah jadi ahli kepada satu-satu benda, bila kita tak mampu nak buat kerana satu benda yang Tuhan bagi kepada kita, malaikat tetap akan tulis kan? Maknanya kalau kita koma 6 tahun tu, maknanya tiap-tiap hari dalam masa 6 tahun koma tu adalah dikira qiyamul lail juga, sebab kita dah jadi ahli qiyamul lail. Tapi kalau kata kita baru buat hari ni, esok koma, tak kira, sebab kita bukan lagi ahli, tak masuk kelab lagi. Jadi poinnya sekarang ni yang saya nak tekankan adalah, kita biar kita masuk kelab. Kita masuk kelab, satu amalan yang sangat besar dalam Islam ni yang saya sebutkan sini, kelab qiyamul lail. Dan berbeza dengan persepsi yang mana ingat kita bila qiyamul lail ni maksudnya nak kena sembahyang 1 jam atau 30 minit datang pada, tak. Itu kalau kita nak buat yang dalam bentuk yang lebih panjang, lebih baik dan sebagainya. Macam yang kita tadi, kalau Rasulullah buat sampai berapa jam. Tapi kita ambil yang paling yang dapat dilakukan oleh sesiapa pun, yang paling simple, iaitu macam saya kata tadi, alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah. Jadi saya menyuruh pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan itu juga pada diri saya sendiri, begitulah juga tolong beritahulah kepada anak-anak, cucu-cucu dan sebagainya, kawan-kawan, jangan fikirkan bahawa qiyamul lail itu satu benda yang berat. Kita fikirkan benda yang kita mampu buat. Benda yang mampu buat adalah bangun 5 minit sebelum bayang subuh, alhamdulillah astaghfirullah. Itu dah qiyamul lail. Jadi setakat itulah dulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah SWT taufiq dan hidayahnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.